Yuk, tarik. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Pagi ini telah terjadi ini satu insiden ya, kecelakaan tunggal truk Fuso yang bermuatan kelapa sawit bosku terguling ya. Ini lokasi di Jalan Lintas Sumatera. Halo. Tepatnya di sekitaran Bukit Kodok. Oke bosku, ini truknya melaju dari arah Bagan Batu Riau yang hendak menuju ke arah Cikampek Labu Sel ya. Namun naas saat di lokasi ini terjadi insiden truknya mengalami terguling. Memang ini jalannya sedikit menanjak, menikung, dan jalannya ini ya miring ya. Kemungkinan itu yang menyebabkan truk ini terbalik. Namun untuk situasi lalu lintas saat ini masih terpantau aman ya bosku, karena ini masih bisa untuk satu jalur ya. Dan di sini juga sudah hadir Satlantas dari Cikampek untuk mengatur lalu lintas. Oke bosku, jangan lupa bantu di like, share, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru atau info terbaru dari Regar TV. Dari kejadian ini, alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya. Sopir selamat. Dan ini posisi kabinnya masih gantung ya. Bisa gitu ya. Ini gimana ini bang, kronologinya ini? Bisa kebalik ya, jalannya jelas jalan umum lah. Jalannya memang jalan umum itu yang miring ya. Iya. Ini bosku, kita akan coba pantau ini truk trailer doli ya, doli apa lobet ini, yang coba lewat dari sisi beram jalan ya. Jalan belok kanan.
ini kita coba pantau truk yang lintas dari beramnya ya. Ups, nyangkut bumpernya bosku. Oke, selamat sampai tujuan. Oke bosku, ini ada bus Putra Simas yang menuju Kota Medan. Nyangkut dia. Ini satlantas masih berunding ya sama sopir truk untuk pengondisian truknya ini agar tidak terjadi kemacetan ya. Ragu dia bosku. Ragu dia karena kita nyangkut. Iya. Remnya kok gini dangdut gitu, Bang. Dangdut. Dangdut gitu remnya, Bang. Ada apa enggak bisanya? Kusung. Awas, awas. Cepat. Itu ganteng juga. Ya. Dulu. Ganti ya. Ya.
Kan. Putus. Oh. Pengedar rem deh. Gaplong. Aduh. Tekor apa gimana? Tekor. Habis Bang, dia tadi. Aduh. Enggak ada remnya. Enggak ada, Pak. Berhenti situ, Mas. Tadi udah Bapak itu kan. Dan kepala tahan aku tahan. Kenapa enggak ada remnya, Bang? Yang belum. Belum, Bang. Apa, Bang? Dari mana? Udah kering. Wah, untung aja lah masih bisa cuma satu. Keren, ya, Pak. Ini depan mata ya, bosku, kejadiannya. Untung masih belum terlalu kencang ininya, lajunya. Jadi apa dia? Jadinya sempat terguling. Gawat, gawat. Untung tadi nggak kena ini ya, mobil pribadi. Masih sempat disuruh mundur ya. Tapi masih marah juga itu supirnya. Ini ya bosku, truk yang mengalami remblong. Untung belum jauh perjalanannya ya. Dan untungnya sopirnya masih tenang ya. Karena kalau sempat panik tadi itu di depan ada mobil pribadi Innova. Disuruh mundur, sopirnya malah ngoceng-ngoceng, nggak tahu terima kasih itu orang. Coba tadi kalau dihantam, sempat dihantam sama truk ini,
apa nggak habis. Ini sepertinya muatan pupuk ini, bosku. Yang satu belum beres, udah datang lagi nih ya. Ini ya bosku, muatan dari truk yang terbalik ini saat ini sedang dilakukan pengevakuasian ya, atau dipindahkan di pok ya. Dan ini baru dua truk coal diesel yang apa, yang sudah berada di TKP ya. Dan rencananya ini akan 3 truk coal diesel ya, untuk pemindahan muatannya ini. Ini kita coba pantau truk sayur, truk kol ya. Kita coba pantau ini yang menanjak ya bosku. Michael dari Cilegon ini ya, dari Merak Cilegon, Banten.
Nah, nyangkut. Oh. Ngeleng-ngeleng. Naik. Awas, awas, up. Aduh. Bang, dari Beram aja, enggak apa-apa. Udah 2000 mobil yang lewat dari situ. Terus bang, ikutin aja, Beram, lewat Beram. Oh, hampir saja kan. Hampir saja betul. Honda ARF ARV. Buka dulu kacanya biar dengar. Oke, mundur dulu bang. Bawa kiri, bawa kiri. Ikuti Beram aja, Beram. Ah, tuh, ah. Ya, maju. Tetap bannya menggasing-gasing. Terus. Atrek dulu. Atrek dulu. Atrek dulu dikit, atrek. Buka dulu kacanya biar dengar. Buka kaca. Enggak mau dibuka kacanya. Gimana mau dengar? Ini mati ke sini. Memang lah orang kaya ini. Buka kaca aja enggak mau. Supaya dipandu bapak ini. Ya, maju, 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 maju. Bisa tuh. Gak mau dia buka kaca. Oh, alah, alah. Itu di pantunya. Mantap pak polisi ya. Mengamuk pak polisi. Mengamuk dia. Dia pun di pandu gak mau apa buka kaca. Wow. 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 W
Raja Oleng beraksi. Olengnya ngeri bos. Ini juga sedang dilakukan penarikan ya bosku, karena ini truknya mau masuk ke karet terbenam. Tadi sudah dicoba tarik namun slingnya terputus ya. Ini masih di lokasi yang sama ya bosku, tempat truk yang terbalik dan remblong, masih di lokasi yang sama. Yuk, tarik. Oke, mantap. Ini ada trailer bosku, lowbed. Nyangkut gak ini nanti ya? Kita coba sama-sama saksikan. Oh enggak. Global. Oh, bekas terbakar ini. Unit keren. Oke bosku, di sini setelah muatan diberesin ya sebagian, dan di sini truk ini akan dicoba ditarik ya. Diseret bosku, mantap.
Langsung berangkat bosku. Ini agar jalannya enggak sempit ya. Ini untuk sementara ditarik dulu aja ya. Ini ditutupin oleh sama Pak ini. Lagi kita nembak. Bo. Lepas aja, lepas. Biar enggak licin ya ini. Olinya ditutup sama tanah. Jatuh kereta. Ini bosku, dicoba meminta sama sopir dump truck ini ya, yang bermuatan pasir, untuk bantu tarik evakuasi truk ini, atau untuk berdirikan truk yang terbalik ini ya. Oke, seperti yang kita lihat di sini, sopirnya bersedia untuk coba bantu tarik. Semoga saja penarikan ini berhasil bosku. Oke, ini masih ambil posisi ya, posisi untuk menarik. Ganjal, siapkan ganjal. Nanti mobilnya pray dulu. Bang, geser bang, geser bang. Awas, awas, awas. Awas pak. Nanti kena. Ayo tarik. Oke, bosku, ini penarikannya telah berhasil ya. Dan di sini masih dilakukan prepasi ini tali seling. Oke, dan. Terima kasih, Bang. Hei, sabar, Bang.
Wes, tekan. Oke, sedikit dikasih ini ya. Uang rokok namanya. Masuk. Masuk. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini lalu lintas sudah aman ya, terkendali. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan LSM. Saya bangga satu sama LSM Kecamatan Tonjamba, Kabupaten Labuan Bajo Selatan. Inilah kenyataan. Lalu saya, wah, setelah berdiri ini terlihat ya, terlihat baknya sudah mereng.